Assalamualaikum ashabi. Kapan mengangkat jari telunjuk saat tahiyat? Ini dalilnya. Khafaf berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan jari beliau ketika duduk membaca tasyahud di dalam sholat beliau. Orang musyrikin berkata, Muhammad hendak menyihir kami. Padahal Nabi mengangkat telunjuk untuk mengesakan Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Ulama Syafi'iyah berkata, mengangkat telunjuk saat mengucapkan illallah sebagaimana riwayat Al-Baihaqi yang disebutkan oleh An-Nawawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarah dengan telunjuk untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ashabi ulasan Kiai Ma'ruf Khazin. Saya Avatar Aswaja Info Center PWNU Jawa Timur, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.